Perdana Menteri turut mengetengahkan mengenai kepentingan kerjasama menangani cabaran perubahan iklim global. Dan dengan jangkaan perubahan iklim yang akan bertambah buruk dan menjejaskan rantau Asia menjelang 2050, kerjasama serantau dalam memampan kesan kemusnahan lebih buruk terhadap ekonomi dan masyarakat perlu dilakukan dengan segera. Sejak lebih dua tahun lalu, menurut Datuk Sri Ismail, anggaran 6 juta orang di Asia Tenggara telah hilang tempat tinggal akibat banjir, ribut dan taufan. Keadaan dijangka terus memburuk dengan peningkatan paras air laut. Sebagai kawasan yang paling terdedah kepada kesan perubahan iklim Asia Pasifik, lebih 57 juta penduduk Asia Tenggara mendapat akibatnya pada tahun lalu. Bagi tempoh jangka panjang, Malaysia juga komited memenuhi visi negara untuk mencapai tahap carbon neutral menjelang tahun 2050 dan bertindak menggubal undang-undang berkaitan perubahan iklim. Malaysia juga akan bekerjasama dengan negara-negara yang mempunyai visi yang sama. Untuk tujuan ini, idea Asia Zero Emission Community yang diilhamkan oleh Perdana Menteri Jepun Tuan Yang Terutama Fumio Kishida adalah titik permulaan yang baik. Perdana Menteri juga mengambil peluang menegaskan tiada negara yang mampu mengendalikan krisis perubahan iklim secara bersendirian. Bagi negara-negara membangun, ia adalah situasi yang sangat membimbangkan kerana kos dan juga kapasiti yang diperlukan untuk mendepaninya akan menghakis sumber untuk mencipta peluang ekonomi kepada rakyat.